Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat beberapa cuplikan sinetron dari jendela SMP yang tayang hari ini 17 Desember 2021. Sepertinya kali ini Joko dan juga Wulan benar-benar sudah tidak bisa menoleransi sikap dari kedua orang tua mereka masing-masing. Padahal seharusnya di umur Joko dan juga Wulan yang saat ini sedang bertumbuh menjadi remaja, seharusnya mereka bisa bergaul dengan siapapun. Namun justru kedua orang melarang Joko dan juga Wulan walaupun hanya sebatas teman saja. Baik Joko maupun juga Wulan pun kali ini merasa benar-benar hidupnya sudah teramat diatur oleh kedua orang tua mereka. Padahal mereka ataupun kedua orang tua mereka menginginkan keegoisan masing-masing. Joko pun berpikir bahwa kali ini memang benar-benar kehidupannya harus dirinya yang memilih, bukan harus diatur oleh kedua orang tua mereka. Namun, apa rencana Joko dan juga Wulan selanjutnya guys? Apalagi sampai saat ini kedua orang tua mereka masih berseteru. Dan bagaimana jika kali ini hubungan mereka pun diketahui oleh kedua orang tua mereka? Pastinya kedua orang tua mereka pun akan sangat murka dengan Joko dan juga Wulan. Wah, semoga saja ya guys, kali ini benar-benar Joko dan juga Wulan akan tetap mempertahankan hubungan mereka walaupun kedua orang tua mereka masih berseteru. Kira-kira apa rencana Joko dan juga Wulan selanjutnya? Saksikan terus dari jendela SMP setiap hari ya guys, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.